Good morning boys. Temenin gue cari sarapan yuk. Cari sarapan di Sentul. Let's go guys. Sama Joey dan Mama Joey di belakang. Kita naik si kecil ya guys, karena jalanan di sana biasanya sempit-sempit banget. Jadi supaya kita jalannya enak, manuvernya enak di sana. Oke cuy, ikutin terus ya. Good morning boys, welcome back to our YouTube channel. We gonna show you fun things to do on the weekend. Kali ini ikutin kita sarapan yuk ke Pancar Garden, salah satu kafe yang baru saja buka di daerah Sentul Selatan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya guys untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel Weekend Vibes, supaya teman-teman selalu mendapatkan referensi untuk menikmati weekend mendatang. Oke guys, kita sudah di Sentul Selatan. Ini kita jalan di masa PPKM ya guys. Jadi di Sentul ini diberlakukan ganjil genap. Kita memang hari ini ngepasin plat mobil dengan tanggal ganjil. Tadi memang ada checkpoint di depan, begitu keluar pintu tol Sentul Selatan kita belok kiri itu. Nah di situ ada checkpoint pengecekan gitu, yang mobilnya dengan plat genap hari ini tanggal ganjil itu disuruh putar balik guys. Ya jadi kalau teman-teman yang mau ke daerah Sentul Selatan Bogor, dipasin aja plat nomornya guys, karena kasihan juga sih kalau udah jauh-jauh disuruh balik. Kita nggak tahu sih ya dia ngejagainnya sampai berapa jam, apakah full seharian atau jam-jam tertentu aja. Yolah kita lanjut ke, kita hari ini mau kemana sih? Kita mau sarapan di namanya Pancar Garden. Jalanannya sih seperti biasa lah, namanya daerah Sentul Selatan, ke arah-arah Bojongkonengnya itu ya jalannya ya parah guys. Ini sengaja kita pakai mobil kecil supaya agak enak aja manuver di jalannya nanti. Oke cuy, ikutin terus, nanti kita update lagi. Lagi banget. Ya, 36. Ya. Lupa dia kan? Untuk ambil lagi. Bertiga aja, belum Julian. Kenapa? Deh, keluar aja dulu. Enggak sih, panas banget sih, panas banget. Enggak, mau lihat dulu nggak ke atas? Deh, kita lihat dulu ke atas. Jadi tempat ini ada dua guys, di Pancar Garden ini tempatnya ada dua ini ya, satu restoran, satu coffee shop. Nanti ku ambil. Mbak, saya mau karamel latte satu, ice. Dari? Cappuccino hot. Nomor 11 cuy. Nggak, mana? Hilang, oh pindah ke situ guys.
Beef. Kalau dari sisi pemandangan sih top top banget. Gua saranin lu datang ke sini agak lebih pagi atau sekalian sore, karena kalau brunch time begini gila men, panas men. Panas banget. Ini kalau sore sih asli enak banget nih. Kalau sekarang panas. Hai Joe. Jauh-jauh kita cuman buat minum kopi sama makan croissant. White banget, sebenernya putih di belakang. Panas banget cuy, asli panas. Kita datangnya kesiangan nih. Panas banget. Kalau mau harusnya sekalian sore sih kesini, jadi enak. Masih nunggu makanan dan kopi kita, baru keluar satu. Coba ya. Oh iya. Enjoy. Enak gak? Enak? Nah, ini apa jual namanya? Ini namanya croissant sausage. Sausage croissant ini juga. Kalau ini yang smoked beef. There's no such thing as good morning without good cappuccino. Ice caramel latte. Segini dulu ya. Yuk guys, kita sarapan dulu ya. Kalau jual reflection aja. Aku. Enggak pedes ya, Bang? Enggak pedes, Bang? Enak sih, Bi. Enak dong. Enggak salah-salah nih rasanya. Ya, walaupun cuma menu pastry gini doang, tapi enak. Coba dulu potong lagi deh. Asli enak, guys. Ini loh, Bang. Pakai ini, Bang. Nih. Potong pelan-pelan dari sini. Coba jual ikutin, Bang. Ini jual tusuk dulu, enak banget. Baru jual potong. Mari kita coba kopinya. Mari kicok. Misalnya jual cuma masuk ini, udah segini. Top, top banget. Cara cara megang pisaunya lihat mama, lihat mama. Langsung mau cari. Ya gimana pun caranya, yang penting makan ya Joel. Enak? Kenyang cuy sarapan. Habis ini habis kita brunch di sini di ini apa tadi namanya, Pancar Garden, kayaknya kita mau pindah, mau nyari tempat yang lain. Belum tahu kemana, nanti kita pindah buat makan siang. Kalau di Pancar Garden kayaknya sekian dulu deh. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga yang bisa kita explore. Sini purely tempat lu buat sarapan atau buat nongkrong sore, buat hangout sih tempatnya enak sih. Tapi kalau buat gue sini sebentar aja, cuma buat bener-bener sarapan doang. Di bawah itu ada restoran. Kalau di atasnya coffee shop begini. Sementara mereka manajemennya masih beda cuy. Jadi belum bisa pesan makanan dari bawah dibawa ke atas. Tapi katanya minggu depan akan berubah. Gini loh. Akan digabung. Abang tusuk dulu. Yuk, sok atuh yang mau nyoba ke Pancar Garden, silakan. Lu datang pagi banget atau sekalian sore banget. Jangan jam nanggung begini, men. Panas tuh, putih semua, panas. Pemandangannya, guys. Top.
Gunung Pancarnya yang mana sih? Yang ini? Atau yang ini? Yang ini kali ya. Karena lebih dekat ke sini sih Gunung Pancar itu. Pemandangannya top banget, men. Enak, seru. Kalau sore-sore ini ada bangku-bangku begini juga nih. Nah, kalau lo dari sini, lihatan tuh Sentul Selatan yang lo awal-awal masuk gitu. Oke guys, cobain di sini ya. Kita mau balik. Udah bungkus. Ya. Sudah kenyangkah kamu? Belum mas, yang tadi. Oh my god. Oke guys. Jadi kayaknya udah dulu ya di Pancar Garden ini ya. Kita jual ya, cukup ya. Bye bye deh. Kita habis ini jalan ke belum tahu kemana. Bye bye. Bye. Oh, Joel mau ke tamannya nggak? Tunggu Joel. Oke guys, sekian dulu ya video kita. Cobain yuk sarapan atau ngopi sore di Pancar Garden dengan pemandangan Gunung Pancar yang keren banget. See you on our next video. Stay safe, stay healthy, happy weekend guys. Bye bye.